Menteri Agama Yaqut Holil Kaumas melaksanakan rangkaian ibadah haji melempar jumrah Senin 17 Juni 2024 atau 11 Dzulhijjah malam. Tak sendiri, Yaqut terlihat menggandeng sang istri Eni Retno saat memasuki kawasan Jamarat. Terlihat juga Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki dan sejumlah petugas haji. Menteri yang akrab disapa Gusman ini melihat langsung kepadatan Jamarat yang malam itu dipenuhi jutaan jemaah haji dari seluruh dunia yang mabit sebelum melempar jumrah. Usai menyelesaikan lemparan ke Pilar Ula, Wusta dan Aqobah, Menak melakukan doa sejenak. Setelahnya, Yaqut terlihat menyapa dan melayani serbuan jemaah haji Indonesia yang ingin berfoto bersama. Saat berjalan di area Jamarat, langkah Gus Yaqut beberapa kali terhenti lantaran jemaah haji yang lewat mengajaknya berfoto. Gus Yaqut juga menyaksikan sejumlah petugas haji yang sedang berjaga pos melayani jemaah haji. Dia pun memberikan apresiasi kepada mereka yang tetap siaga untuk melayani jemaah yang akan melempar jumrah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.